Halo Social Lovers, bertemu lagi dengan saya Indri. Kali ini saya akan memberikan tips agar cireng tidak meledak saat digoreng. Cireng merupakan kepanjangan dari aci yang digoreng. Jadinya, cireng adalah sagu yang dimasak dengan teknik digoreng. Nah, Social Lovers perlu berhati-hati nih saat menggoreng cireng, karena biasanya cireng akan meledak saat digoreng. Yuk langsung aja kita lihat tipsnya. Yang pertama, langsung goreng. Cireng bisa meledak karena perbedaan suhu antara minyak dan cireng. Adonan cireng biasanya hangat karena dibuat menggunakan air panas. Jadinya, saat masih hangat ini, segera saja goreng cireng dalam minyak panas. Jangan mendiamkan adonan sampai jadi dingin. Ingat, mulai panaskan minyak saat cireng sedang diadon. Jadinya, minyak sudah panas segera setelah adonan juga siap. Gunakan juga minyak yang banyak supaya cireng bisa langsung digoreng semua. Yang kedua, kecilkan ukurannya. Cireng yang meledak biasanya karena terlalu lama digoreng. Jadi, usahakan membuat cireng dalam ukuran yang kecil-kecil saja. Jadinya, walau digoreng sebentar saja, cireng sudah matang. Semakin besar ukuran cireng, butuh waktu semakin lama untuk mematangkan bagian dalamnya. Yang ketiga, jangan isi terlalu banyak. Sekarang mulai banyak cireng dengan aneka isian. Misalnya saja, keju, isian daging dengan ayam ataupun tuna, dan masih banyak lagi lainnya. Cireng yang diberi isian ini semakin besar kemungkinan untuk meledak loh, Social Lovers. Karena panas minyak, isi di dalamnya bisa mendidih dan akhirnya mendorong cireng untuk meledak. Jadinya, beri isian pada cireng sedikit saja. Terutama kalau mengisinya dengan keju leleh atau daging berkuah. Usahakan isiannya kering saja, jadi mendidihnya tidak akan terlalu heboh dan membuat cireng jadi meledak saat digoreng. Tips yang keempat, gunakan tutupan. Selama menggoreng, kita juga bisa menutup wajan dengan tutupnya. Jadinya, walau meledak, cireng dan minyak panasnya tidak akan melukai kita. Nah, Social Lovers gak perlu takut lagi cirengnya akan meledak saat digoreng. Untuk resep lainnya, bisa lihat di website kita di sajiansedap.grid.id. Yuk, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel kita. Sampai bertemu di tips berikutnya. Dadah!